Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada handphone Oppo A5s, posisinya pecah bagian atas karena jatuh, kata yang punya. Dicas, ada tanda pengecasan, ada getar, tanda-tanda pengecasan. Oke, ini kemungkinan dipastikan LCD-nya rusak, harus diganti. Kita cabut slot SIM tray dan kita buka backdoornya. Kita menggunakan suhu angin, suhunya antara 2-3 strip dan anginnya 4 strip. Ini pernah dulu diganti LCD-nya karena jatuh juga. Sekarang diganti lagi. Ya. Agak ini agak mudah dibukanya. Dibuka baut pengaman besi dari soket fingerprint. Kemudian dibuka baut tulang tengahnya ini. Ada bautnya. Ini kebetulan spek RAM-nya RAM 3/32. Oke, yang baru lihat channel Song Baraya, mohon dukungannya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Song Baraya semangat update video-video terbaru seputar teknik handphone. Dan kunjungi juga channel Badak Sel, channel utama. Sekarang fokus ke tentang software dan untuk Song Baraya tentang hardware. Oke, kita buka lepas tulang tengahnya. Sudah terbuka. Kemudian cabut soket baterai. Ini sekarang sedang turun hujan dari subuh, dari pagi. Alhamdulillah berkah musim hujan. Oke, baterainya sudah dilepas dan plastiknya juga dilepas. Kemudian kita akan lepas LCD yang akan kita ganti. Ini jatuh dari motor katanya. Yang punya sering jatuhnya, ini posisinya di jalan raya, jatuh sedang bawa motor, akhirnya handphonenya jatuh tidak hati-hati. Ya, kita seset. Sudah terlepas, giliran kita pengeleman. Setelah sebelumnya lem bekas dari LCD sebelumnya sudah kita bersihkan. Kita sesuaikan warna lemnya, lem berwarna hitam dan mereknya favorit T7000. Dan pinggiran LCD-nya dikasih lem juga. Kita akan menunggu 1 menitan lebih baru kita tempel agar daya rekat LCD semakin kuat, tidak mudah goyang. Ya, setelah menunggu 1 menit baru kita waktunya ditempel LCD-nya. Masukkan dulu soket fleksibel LCD. Ini LCD-nya sebelumnya sudah kita tes dan hasilnya normal. Ya, kita gunakan karet gelang.
kita akan menunggu 2 jaman kurang lebih, menunggu lemnya kering, baru kita rapihkan kembali. Sudah selesai. Oke, sudah kering lemnya. Kita telah menunggu 2 jaman lebih. Kita lepas kembali karet gelangnya. Kemudian pasang soket fleksibel LCD. Lalu kita akan pasang baterai. Sekalian soketnya disambungkan. Kemudian tutup kembali tulang tengahnya. Kemudian kita baud. Ya, sudah selesai pembaudan. Kita hidupkan, tekan tombol power. Sudah menyala. Oke, sudah tampil. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam dari Badaksel dan Saung Baraya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.